Pemirsa, serangkaian HUT ke-20, keluarga besar SMK PGRI 3 Denpasar menggelar acara puncak HUT yang dimeriahkan berbagai sajian kreativitas seni siswa di Aula Gedung Baru SMK PGRI 3 Denpasar. Sebelum puncak HUT digelar berbagai lomba intern dan ekstern, job and education fair, dan gebyar budaya yang bertujuan untuk mengenalkan adat budaya kepada generasi muda untuk kemudian dilestarikan. Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Nengah Madiatnyana di sela-sela perayaan HUT menyampaikan 80% lulusan SMK PGRI 3 Denpasar tiap tahunnya sudah diterima bekerja sebelum tamat. Pemangku kepentingan menyampaikan lulusan SMK PGRI 3 Denpasar memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini menandakan kualitas SDM dan kompetensi keahlian yang diberikan di sekolah relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bahkan masa tunggu 5% lulusan yang belum bekerja hanya 3 bulan. Setelah tamat, mereka hanya menunggu 3 bulan sebelum bekerja. Walaupun persaingan sekolah berbasis pariwisata dan dunia kerja saat ini begitu kompetitif, pihaknya tetap yakin dengan kompetensi yang dimiliki lulusan SMK PGRI 3 Denpasar. Ya, melakukan sesuatu untuk menjadikan sekolah ini lebih baik lagi. Salah satu di antaranya yang paling menjadi tantangan kita kan dengan perkembangan zaman globalisasi ini. Mau tidak mau kita harus pertama menguasai IT dulu. Anak-anak guru-guru kita itu harus mengetahui IT. Kalau tidak tahu, saya yakin kita akan ditinggal oleh zaman. Itu sekali lagi termasuk juga pelayanan kita di sekolah pun nanti kita semuanya adalah melalui IT. Nengah Madiatnyana menegaskan banyak lulusannya memilih bekerja sambil kuliah. Ini menunjukkan SMK PGRI 3 Denpasar sejalan dengan misi SMK sebagai penghasil tenaga kerja profesional di industri pariwisata dan generasi milenial berdaya saing tinggi di era revolusi industri 4.0. Pihaknya selalu meminta lulusannya tak memilih-milih pekerjaan. Bahkan lulusannya diminta siap menggarap sektor informal di kota dan desa. Nengah Madiatnyana mengaku bangga di hari ulang tahun yang ke-20 ini, pihaknya mendapat kado terindah, yakni memiliki gedung baru yang berlokasi di Jalan Narakusuma Denpasar. Dengan fasilitas pembelajaran yang representatif dan moto belajar melanjutkan dan wirausaha BMW, pihaknya yakin semangat untuk berkompetisi dan meraih yang terbaik akan selalu hadir dalam benak siswa. Oh ya, fasilitas sudah memadai, sekarang kan tinggal siapa yang menggerakkan fasilitas ini kan. Menggerakkan fasilitas ini tanpa dibekali dengan rasa profesionalisme, saya kira fasilitas ini akan berhenti dia. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa ke depannya dari awal kita sudah memang kita kan dari kecil menjadi besar. Setelah kita besar inilah kita menjadi lebih berat lagi untuk mempertahankan dan mengembangkan lagi. Demi menghasilkan lulusan yang berkualitas, usaha dan kerja keras segenap komponen sekolah sangat diperlukan. Berbagai terobosan dilakukan pihak sekolah, mulai dari peningkatan sarana pembelajaran maupun peningkatan kualitas SDM tenaga guru. Bukti dan komitmen sekolah tersebut sudah diwujudkan dengan pembangunan gedung baru yang lebih representatif dan modern, serta penambahan laboratorium praktek. Adi Setiawan, Bali.